itu di belakang kita persis Pulau Kumala ya. Di depan Pulau Kumala. Oke, ikuti keseruan perjalanan kita ya. Karena kita akan melihat orang yang sedang mancing ya. Jadi kita akan jalan di pinggir pulaunya ya. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, biar channelnya lebih besar. Itu jembatan penyeberangan Pulau Kumala ya. Jadi itu jembatan penyeberangan Pulau Kumala. Persisnya di depan Pulau Kumala ya. Jadi Pulau Kumala ini objek wisata yang berada di tengah-tengah Sungai Mahakam ya. Jadi di ujung sana ada jembatan Mahakam ya. Jadi sekarang kita posisi pas di depan objek wisata Pulau Kumala ya. Ini Sungai Mahakam. Sekarang persis jam 5.30 ya. Jadi pas sore. Sore sekali ini. Kita akan jalan melihat orang pemancing. Ada boleh. Ini Sungai Mahakamnya lagi meluap ya di dalam. Jadi banyak rumput yang lewat. Sungai Mahakamnya banyak rumput yang lewat ya. Ini jalan raya Kota Tenggarong. Ini persis di jalan utama ya. Jadi jalan ini menghubungkan Kota Samarinda, Kota Balikpapan.
Setelah dari sini kita akan mereview salah satu sungai yang berada di tengah kota Tenggarong ya. Jadi sungai ini sungai tradisional ya, dari dulu sampai sekarang masih dijaga dengan baik ya. Oke, ini salah satu sungai yang ada di tengah kota Tenggarong ya. Jadi sore ini kita akan jalan-jalan di samping pinggir sungai ini ya. Jadi kita akan jalan di pinggiran sungai ini ya. Jadi ini sungai tembusnya ke Sungai Makam ya. Ini persisnya di tengah-tengah kota ini ya. Tengah kota. Jadi sungainya ini tetap dijaga kebersihannya ya. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan di pinggir sungai Tenggarong ya. Oke. Tempat bersantai ya. Jadi ini dibikin dari drum ya. Jadi drum yang kosong itu dibentuk kayak kursi. Ini bisa tempat orang santai. Seberang sungai banyak anak-anak nongkrong ya. Anak-anak muda nongkrong. Ini posisi kita pas di sore hari ya, pas jam 6. Ini ada speedboat ya, jadi speednya ini parkir di sini ya.